Assalamualaikum kawan. Jadi hari ini saya akan membuat cemilan atau makanan berbahan dasar dari sosis dan juga tahu putih, yaitu sate goreng baby gurita. Di sini saya sudah siapkan ya, ini 14 biji sosis yang memang ukurannya pendek-pendek seperti ini ya. Bila kurang nanti bisa ditambahin sosisnya. Dan di sini juga saya sudah siapkan tusuk sate ya, ataupun lidi yang sudah saya potong-potong ya, kira-kira seukuran inilah setengah dari sosis ya. Ini nanti buat tusukannya. Oke, sosisnya kita potong ya. Potongnya dari atas ke bawah. Oh ya, ini kulitnya udah bisa dimakan ya. Ini bukan plastik, tapi ini bisa dimakan. Jadi kita belah 4 ya sosisnya seperti ini. Lihat. Ah, jadi seperti ini ya. Oke, kita lakukan semuanya sampai sosis habis terbelah. Oke, kalau sosisnya sudah terbelah semua ya. Sekarang kita kesampingkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan utamanya. Di sini ada tahu ya, 10 biji. Ini saya beli di pasar, tahu putih seharga Rp5.000. Langsung aja sekarang tahunya kita haluskan, kita bejek-bejek ya. Tapi di sini saya mau pakai chopper ya, haluskannya. Bisa juga pakai tangan di uwal-uwal ya. Ini tahunya 10 biji ya. Sekarang kita tambahkan 2 butir telur ayam. Dua sendok makan tepung terigu ya, kita masukkan aja. Dan 2 sendok makan tepung tapioka atau aci. Di sini ada saya tambahkan ini 1 sendok teh bubuk kaldu ya atau Royco. Ada setengah sendok teh garam dan juga ada setengah sendok teh bubuk merica ya. Ini ada 1 batang daun bawang ya, sudah saya iris, tapi ini nggak dimasukin di sini ya, nanti belakangan. Oh ya, yang suka penyedap atau petsin bisa ditambahkan ya, opsional. Oke, sekarang kita haluskan. Oke, tahunya udah halus ya ini. Sekarang daun bawangnya kita masukkan. Lalu kita tambahkan lagi ini 2 sendok makan mucung tepung terigu ya, totalnya di 4 sendok makan. Kita aduk ya sampai kalis. Ini daun bawangnya sama tepung terigunya. Jadi kalau udah kalis ya, ini tahunya. Jadi sekarang tahunya kita masukkan ya ke dalam plastik kerucut atau plastik segitiga seperti ini. Kita masukkan ke dalam plastik tahu. Ini dia. Tahunya sudah saya masukkan ke dalam plastik ya, plastik segitiga terus plastik kerucut seperti ini. Oke, sekarang kita siapkan sosisnya ya, dan juga ini ada tepung panir atau tepung roti ya. Sekarang kita ambil 1 buah tusuk sate, lalu kita ambil 1 buah sosis dan kita tusuk bawahnya ya. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita siapkan adonan tahu ya, yang dalam plastik. Lalu kita putar gini caranya. Ini ya. Langsung kita celup aja ke dalam tepung panir. Kita balur ya dengan tepung panir, lalu kita sedikit tekan-tekan ya seperti ini biar pada nempel tepungnya. Kita balur lagi. Oke, jadinya seperti ini ya, ya tuh. Oke, kita lakukan semuanya sampai adonannya habis. Oke, udah selesai ya ini yang sosis yang ini. Sekarang waktunya penggorengan. Jadi di sini saya sudah siapkan ya wajan yang udah diisi dengan minyak goreng dan ini sudah dipanaskan. Sekarang sudah panas. Sekarang kita siapkan baby guritanya ya. Kita ambil 1.
Lalu sosisnya kita celupkannya ke dalam minyak panas seperti ini biar mekar gitu. Nih, kalau udah mekar seperti ini ya, baru kita goreng. Sama ya, yang lain juga seperti itu. Tunggu mekar dulu, baru kita goreng. Lalu kita balik ya, sosisnya atau baby guritanya. Lihat, mekar-mekar kan, bagus. Oke, kalau sosisnya sudah berwarna atau baby gurita udah bawa ke coklat ini, kita angkat ya, udah matang, udah kering juga. Ini dia sate goreng baby guritanya sudah matang ya, dan ini sudah saya. Langsung dilipat seperti ini, dan sekarang kita cicipi seperti apa rasanya sate baby gurita ini ya. Mari makan. Rasanya enak banget, luarnya sangat garing ya, garing, dan dalamnya masih basah seperti ini. Enak banget, manis, pedas, dan gurih. Sate baby gurita ini bisa jadi makanan cemilan atau bisa juga ditemani dengan nasi. Ini juga sudah sangat enak banget, dan bisa jadi makanan favorit keluarga. Pokoknya rasanya sangat rekomendasi, cara bikinnya sangat gampang, dan bahan-bahannya juga tidak susah untuk didapat. Oke kawan, untuk video sate goreng baby guritanya sampai di sini dulu. Saya akan bikin lagi video-video lainnya tentunya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao.